Nak buat apa jam ada NFC? Tahu apa kelebihannya? Kalau jam ada NFC, anda boleh bayar guna jam. Macam telefon NFC. Ha, ni saya nak kongsi 5 jam pintar NFC yang boleh dibeli di Malaysia. Pertama adalah Apple Watch. Ha, bukan iWatch ya. Ha, yang itu fake. Kalau guna iPhone, memang kena Apple Watch lah. Tak kira lah Watch SE ke, Watch Series 9 ke, Watch Ultra 2 ke. Semua ada NFC. Pembayaran boleh dibuat dengan Apple Pay. Antara bank yang sokong Apple Pay ni adalah M-Bank, HSBC, Maybank, RHB, Standard Chartered, VIB dan Wise. Kedua adalah Samsung Galaxy Watch 7 yang baru dilancar. Jam pintar Samsung ini guna Wear OS oleh Google. Tapi yang terbuka One UI 6. Jadi ia sokong Samsung Pay. Samsung Pay ni kan dia dah lama bertapak di Malaysia. Antara bank yang sokong adalah CIMB, Hong Leong, HSBC, Maybank, Public Bank, RHB dan Standard Chartered. Nama murah sikit kan? Boleh beli Galaxy Watch 6. Ketiga adalah Oppo Watch X. Ha, jam ni kan bagi saya ada rupa paling mewah dengan badan keluli tahan karat. Ia guna sistem operasi Wear OS. Jadi cara otomatik menyokong Google Pay. Untuk Google Pay kan, bank Malaysia yang sokong adalah M-Bank, Bank Muamalat, CIMB, Hong Leong, HSBC, Maybank, Public Bank, Standard Chartered dan Wise. Oh, banyak tu. Kalau nak murah, ha, boleh beli Xiaomi Watch 2. Ia ada badan aluminium dan lagi ringan. Kalau Xiaomi Watch 2 Pro, lagi mahal sebab guna badan keluli tahan karat. Jam Xiaomi ni pun guna Wear OS oleh Google. Jadi dia serasi dengan Google Pay dan sokong banyak bank di Malaysia. Nama Tick Watch ni mungkin kurang popular, tapi kelebihan jam ni adalah hayat baterinya sangat panjang. Biasanya kan, jam Wear OS tahan dalam sehari dua je. Tapi Tick Watch ni boleh hidup sampai 4 hari. Jam ni pun boleh guna Google Pay dan sokong banyak bank di Malaysia. Kalau ada soalan boleh komen. Atau lebih lanjut, klik botol ni eh. Bye.